kedengeran pula nih orang. Oke. Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya si Coklat. Oke, kali ini belum ada update yang terakhir ya. Masih ketiga ini. Update yang terakhir itu ada update yang ke-6, guys. Oke, hari ini aku akan review lagi update yang ketiga sesuai janji ya. Di deskripsi itu kereta udah ada, itu banyak itu ekonomi lah. Oke guys, langsung aja kita mulai. Oke, let's go guys. Oke, di sini pertama itu ada CC201 vintage pakai double head ya. Double head ini guys. Wow, keren ya. Nah, ini aku edit jadi malam aja soalnya bagus kalau malam kan, aduh. Kan berasa dinas malam gitu loh. Nah ini juga ini CC204 yang kemarin aku bilangin. Oh ya, ngomong-ngomong ini kalau berjejer, kok berjejer apa, madepnya ke sana, ini kan keretanya mau ke sana. Nah ini BB301 ya kalau enggak salah. Iya benar. Nah, dan ini bakalan belok lewat sini. Nah, tapi dia nunggu keretanya lewat. Habis nunggu kereta 3 ini lewat, terus sini sedang berhenti. Nah, ngomong-ngomong, ini ada lampunya, guys. Ya, lampu berhenti lah. Kayak merah sama hijau itu. Tapi sini enggak kelihatan. Buka aja ini. Nah, tuh. Nah, nyala, anduh. Mati ya, aduh. Nyala hijau, hijau nyala ini, hijau jalan yo. Nah, ini masih merah soalnya keretanya mau masih lewat banyak ini lama ya. Oke, jadi ini juga ada kereta vintage yang double head lagi ya. Yang tadi kan CC201 yang apa, yang vintage sama yang biasa itu. Nah ini vintage semua guys. Nah ini CC204 ngangkut baba ranjang, taulah kan. Dan disitu stasiunnya masih sama sih, update 4 tambahin apa ya, rel ya, sama markas kereta kutuk tuh yang di Ambarawa itu. Nah ini cuma sedikit doang sih, ini BB301. Aduh mak. Nah, ini akan sama update 5 aku juga bakalan tambahin museum kereta coy, yang kereta yang kayak kereta kayak di Jepang itu yang warna oranye itu. Nggak tahu namanya apa, lupa woy. Sama BB300. Nah itu kan biasanya ada di museum itu kayaknya. Nah sedikit doang nih. Oke, 3 menit doang, kita auto lihat, kita langsung aja lihat nih dalamnya. Dalamnya masih sama kayak ada orang gitu. Jangan keluar kau, jadi penumpang kau di sini kau. Ini sama ya, sama lewatnya di bawah tanah. Wih. Nah ini nih, masih sama. Masih sama ini. Nanti mungkin bakal jadi luas tingkat 2 nanti. Nah. Tuh. Tuh agak aku mantap. Ya di sini masih sama sih kayak kemarin. Enggak tahu kemarin atau yang tadi ya. Gua juga enggak tahu kemarin kayaknya. Iya kemarin. Nah. Masih sama ini. Kemarin di sini ada ayam di sini. Nah, tuh. Ayam di review enggak tuh? Mantap. Oke. Sedikit doang sih. Tiangnya kok jadi melon, guys. Enak ini kalau dimakan nih. Nah, kok melon apa semangka? Taruh sih semongko. Kayak gitu biasanya. Eko, jangan pecicilan di sini lah, nanti jatuh mati kau. Kelindis kan? Bisa-bisanya dia tuh. Oke,
Ya, cuma dikit doang sih. Oh ya. Yang itu ngangkutnya ekonomi ya, yang BB 301 tadi bakalan aku tambahin gerbongnya nanti. Nanti kayak gerbong Pertamina gitu, di sini belum ada Pertamina soalnya. Ini sama sih. Sama. Perubahannya ini doang, coy. Nah, 5 menit aja. Ya udah enggak apa-apa. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu ya. Ini ngomong-ngomong update ke 1 nyampe 6 no edit ya, no edit. Nah, jadi real kayak gini aja. Males editnya soalnya. Oke. YouTuber macam apa aku nih? Oke, mungkin videonya sekian dulu yang mau download. Ya, maafnya udah aku taruh di link di deskripsinya. Silakan cek ya. Lihat itu di bawah. Kan ada tuh. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu. Yang suka di like juga nggak apa-apa, yang nggak suka di dislike juga nggak apa-apa, santuy, nggak galak-galak sekali aku bah. Ya, woi, like, aku pengen kaya, nggak kayak gitu woi, kita bersyukur aja woi. Oke, dadah, sampai jumpa di next video, bye bye.